Waktu begitu cepat. Malam ini pukul 23 lewat 11, tanggal 10 Mei 2021. Waktu berjalan dengan cepat. Harta paling berharga adalah keluarga. Rasanya tidak ada orang yang lebih sayang dan peduli kepada kita selain keluarga. Ayah, ibu, kakak, dan adik akan selalu ada di samping kita saat kita butuh. Mereka akan berusaha membantu, tersenyum walaupun sulit, karena kebahagiaan yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita rasakan, bisa mereka rasakan juga. Saat kita sedih atau sedang sakit, keluarga akan merasakan apa yang kamu rasakan. Khususnya bagi seorang ibu, wanita yang telah 9 bulan mengandung, membesarkan, merawat, hingga kita tumbuh menjadi seorang anak yang diandalkan. Orang tua tidak mengharapkan apa yang telah orang tua lakukan dengan jasa seorang ibu tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Namun, setelah kita beranjak dewasa, waktu dengan keluarga cenderung berkurang. Dan kita harus menuntut ilmu atau bekerja di kota orang lain. Ketulusan cinta dari keluarga pastinya akan kita rasakan, kita rindukan saat mereka jauh. Telah jauh dari kita, dari pandangan kita.